Saya Brigadir Jenderal Bangun Nawoko, Danrem Merauke. Tempat saya Merauke, tapi ini juga wilayah kerja saya. Syukur seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, perjalanan saya ke sini kurang lebih menempuh waktu 15 jam dari Merauke. Bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Branjangan, Batalyon 516 Saraka juga ini tidak lain adalah sebagai wujud rasa kasih sayang mereka, rasa cinta mereka terhadap masyarakat Betok. Kampung Tetop maju! Maju! Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya program yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kampung Tetop dapat diselesaikan dengan baik. Program PLTMH ini dapat menerangi rumah 52 kakak. Tempat-tempat umum seperti gereja, sekolah, balai kampung, kantor PKK, kantor posyandu, dan lain-lain. Tujuan kami membangun PLTMH ini yaitu untuk memberikan penerangan di Kampung Tetop. Untuk suka duka selama dalam pembangunan PLTMH ini yaitu akses jalan yang susah dilalui sehingga kami kesulitan dalam mengangkut material ke lokasi pembangunan. Untuk sukanya di sini masyarakat sangat antusias sekali dalam pembangunan PLTMH ini. Mereka mau bergotong royong, bahu-membahu, mengangkat material sehingga kami tetap semangat dan termotivasi sehingga pembangunan PLTMH ini berhasil. PLTMH yang telah kami bangun ini agar dijaga dan dirawat sehingga dapat bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Danpos yang sementara mereka sudah ada di sini. Kami minta terima kasih banyak atas bantuan penerangan yang kita bisa pakai warga masyarakat Kampung Tetop. Tadi sampaikan itu benar. Berambut terang kerja rumah. Untung dari anggota datang, terima kasih banyak. Terjalan, lampu sekarang sudah jalan. Kami minta terima kasih. Pikiran terbuka. Oh, kalau gelap, pikiran tuh gelap. Tidak bisa jalan, tidak bisa ini, segala macam tidak bisa. Terima kasih banyak.